بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان هذا الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي مسلمين سلام تي في dan pendengar لي رسالة وارحمني ورحمكم الله الحمد لله Marilah kita senantiasa memuja memuji Allah Subhanahu taala. Bersyukur atas limpahan segala nikmat dan kurnia Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa untuk dapat melanjutkan pelajaran kita kembali. Selawat beriring salam Marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad agar Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan dengan ikhlas Kala di hari pembalasan kita termasuk orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita saw dengan izin Allah subhanahu wa taala amin ya Rabbal al alamin. Kau muslimin, ikhwan dan khati, rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita lanjutkan pelajaran kita memasuki materi atau bab yang baru yaitu adab-adab dalam bertaubat. Syekh Abdul Ajiz menjelaskan kepada kita dalam kitab beliau ini kitab Mawsu'ah Adab Islamiyah kata beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Dari segala perbuatan dosa merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, sebab dalam keyakinan kita bahwa tidak ada yang maksum, bahwa tidak ada yang luput dari dosa dan maksiat, kecuali para nabi dan rasul. Artinya, bahwa setiap Muslim, setiap kita pastilah memiliki kesalahan, pasti memiliki kekeliruan, pasti memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dosa yang kita lakukan tidak dilihat oleh orang lain, bahkan kita tanpa, tanpa sadar. Tanpa kita ketahui bahwa kita sudah melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, oleh karena itu, sudah semestinya setiap Muslim untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini suatu kewajiban kita. Kalau atau selama kita masih mengaku, selama kita masih merasa bahwa kita punya dosa, tidak ada jalan bagi kita. Kalau kita sudah menyadari, kalau kita sudah mengakui bahwa setiap kita punya dosa, makanya Syekh menjelaskan di sini bahwa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa dari maksiat kepada Allah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Karena tidak ada satu pun kita yang merasa, yang mengaku bahwa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kekeliruan, tidak pernah melakukan suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena ikhwani khwati Suatu rahasia Allah Bahwa Kita tidak mengetahui ajal kita Kita nggak tahu Kapan ajal akan menjemput kita Ketika kita merasa bersalah Ketika kita merasa berdosa Dan kita akui itu suatu kekeliruan kita Suatu dosa kita maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini, pagi ini atau siang hari ini, malam hari ini kita melakukan dosa. Apakah ada jaminan bahwa esok hari, pagi hari, siang hari besok kita masih hidup? Apakah kita masih ada kesempatan untuk bertobat untuk esok hari? Apalagi Kalau menunda-nunda nantilah Taubat kalau sudah tua Alah masih muda kok Manfaatkan dulu waktu muda ini untuk Bersenang-senang Allah Akbar. Ini yang kita Dapati Ini yang sering kita dengar dari kaum muslimin Dari saudara-saudara kita Ketika mereka kita ingatkan untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan dosa, dan untuk menjalankan kewajiban mereka, sering kita dengar mereka mengatakan nantilah kalau sudah tua. Masih muda kok. Manfaatkan bersenang-senang. Allah Akbar. Bagaimana seorang mukmin, bagaimana seorang muslim yang mengaku bahwa dia melakukan kesalahan dan dosa, Tapi dia mengatakan bahwa dia bersenang-senang dengan maksiat dan dosa. Artinya, mereka sudah menyadari di masa muda mereka bahwa mereka banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak melanggar larangan-larangan Allah. Tapi mereka masih berani mengatakan, "Manfaatkan waktu muda ini untuk bersenang-senang." senang dengan dosa Allah Akbar. Bukankah kesenangan, ketenangan, kebahagiaan seorang hamba yang beriman kepada Rabbnya saat dia melakukan ibadah, saat dia melakukan ketaatan kepada Allah? Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalamu. bersabda dalam hadisnya beliau mengatakan as-sa'adatu thalathan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kunci kebahagiaan seorang hamba yang beriman kepada Allah adalah di sini di hati dan hati ini akan tenang, akan tentram saat dia melakukan ketaatan kepada rohnya Kalau ada seorang yang mengaku Muslim, tapi dia merasa tenang, merasa bahagia dengan maksiat yang dilakukan, ini tentunya musibah besar. Bala yang sangat dahsyat yang menimpa jiwa seorang Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita dalam Al-Qur'an ala bizikrillah tatma'innul qulub Ingatlah sesungguhnya berzikir kepada Rabb berzikir kepada Allah tatma'innul qulub akan menenteramkan akan membawa ketenangan hati Maka tidak layak tidak pantas seorang Muslim yang mengaku beragama Islam, tapi dia mengatakan menggunakan waktu mudanya untuk bersenang-senang dengan maksiat yang mereka lakukan, dan mereka mengatakan nanti kalau sudah tua baru bertobat. Ini jangan pernah terjadi, dan tidak sangat tidak pantas hal ini ada pada seorang muslim apalagi yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat segera dan tidak dibenarkan tidak dibolehkan menunda-nunda taubat kemudian syekh menjelaskan kepada kita dalil-dalil dalam hal ini berasal dari Al-Qur'anul Al Karim dari kitabullah Sangat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang memerintahkan kepada kita kaum muslimin. Kepada kita orang-orang yang beriman agar segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadith-hadith Nabi SAW dan juga ijma dari para ahli ilmu, dari para ulama, dari generasi pendahul umat ini. Dari para sahabat, tabi'in adba'u tabi'in dari fa'imatul Islam mukminin sepakat bahwa kewajiban untuk menyegerakan bertaubat itu dan tidak boleh ditunda-tunda kemudian kata beliau taubat memiliki beberapa adab yang harus dijaga nilai yang akan beliau turunkan inilah yang akan beliau jelaskan dalam bab ini kepada kita Wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Adab yang pertama yaitu ikhlas. Kata beliau hendaknya seorang bertaubat semata-mata ikhlas mengharapkan wajah Allah karena Allah dia bertaubat. Karena yang memerintahkan dia untuk bertobat kepada Robnya dari maksiat dari kesalahan dari dosa yang dilakukan adalah Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya maka apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya apa yang Allah perintahkan dalam agama ini untuk umat ini untuk kaum muslimin haruslah dilakukan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah mengharapkan ridha Allah Bukan karena takut terhadap hukuman Yang bersifat duniawiya atau yang selainnya Dan ikhwan Ketika seorang meninggalkan maksiat Ketika seorang menjalankan perintah Hanya karena takut dengan urusan dengan hukuman duniawiya Maka dia akan meninggalkan kewajibannya dan dia akan melanggar perkara yang haram ketika hukuman dunia itu tidak menjangkauinya. Tapi ketika seorang mukmin bertaubat dari maksiat dan dosa yang pernah ia lakukan karena ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengharapkan Maghfirah Allah Mengharapkan taubatnya Segala dosanya akan diampuskan Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Tentunya Allah akan senantiasa ada Allah tidak akan pernah lalai dari Hamba-hambanya Sehingga Orang yang bertobat ikhlas karena Allah Kapan dan dimanapun dia akan bertekad untuk tidak mengulangi untuk tidak kembali kepada maksiat dan dosa yang ia lakukan sebaliknya sekali lagi kalau seorang bertobat karena takut akan hukuman yang bersifat duniawi ya maka sangat mungkin sangat besar lebar pintu terbuka baginya untuk melakukan maksiat untuk melakukan dosa kriminal yang pernah ia lakukan saat hukuman per, hukuman yang bersifat duniawi itu tidak menjangkauinya. Misal orang yang korupsi. Ya, para koruptor. Ya, mereka nyaman saja dan akan sulit mereka bertobat kepada Allah karena mereka melakukan itu karena mereka yakin dengan segala cara yang mereka lakukan akan luput dari hukuman-hukuman yang bersifat duniawi. Oh orang nggak tahu kok. Nah, namun, Allah pasti tahu. Tidak ada yang sedikit pun di dunia ini, di alam ini, yang tersembunyi, yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seorang melakukan maksiat dan dosa itu sendirian, dan di tempat yang paling gelap sekalipun di ujung dunia? Allah tahu. Allah dia dan ingat ikhwana akhwati sekecil apapun dosa maksiat yang kita lakukan pasti ada harinya nanti Allah akan tampakkan seluruhnya Allah katakan dalam Al-Qur'an yaumatu l-saraira ma lahu min qowwatin wala nasir Pada harinya nanti semua rahasia yang selama ini disembunyikan, tubuhlah akan tampak nyata, akan jelas terbongkar semua. Dan pada hari itu tidak ada lagi yang bisa menolong seseorang. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat melindungi seseorang. Kekuatan apapun dan pertolongan apapun tidak akan ada lagi yang dapat membelanya. Kauan, kalau kesalahan, maksiat, dosa yang dilakukan oleh orang di dunia ini sudah jelas sekalipun. Dosa, kriminal, dia lakukan, masih ada yang bela. Apalagi di negeri kita, ikhwan. Ya, Udah jelas membunuh. Dan dia ngaku. Udah jelas memperkosa. Dia ngaku. Udah jelas nyolong, maling, begal. Ngaku. Tapi ketika di persidangan ada saja. Pengacaranya, pembelanya. Allah. Ngapain dibela? Ini di dunia, kawan. Ini hukuman duniawi. Bisa maksiat yang dilakukan seorang terbongkar bisa tidak sampai akhir hayatnya bisa saja mereka melakukan dosa maksiat kriminal tidak ada yang tahu apalagi banyak backingnya banyak pendukungnya banyak pelindungnya banyak pembelanya yang sudah dipahkan dinaikkan ke perkara pun bisa lepas bagaimana mereka akan bertobat ini kalau seorang itu takut hanya dengan hukuman-hukuman dunia. Tapi ketika seorang takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dosa yang selama ini dia sembunyikan, dia rahasiakan. Dia akan datang kepada Rabbnya. Akan datang ke hadapan Tuhannya dihadapan Allah subhanahu wa taala dengan ikhlas agar untuk meninggalkan dari semua maksiat dan dosa yang pernah ia lakukan hendaknya kata syekh yang mendorong seorang untuk bertobat adalah menyambut seruan Allah menyambut perintah Rabbnya bukan karena urusan bukan karena perkara-perkara hukuman duniawi yang kecil hukuman dunia ini sangatlah kecil sangatlah lemah sekejam apapun hukum di dunia ini ikhwan tidak ada bandingannya dengan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang kufur kepada Rabbnya berupa azab dan siksaan berupa neraka nanti di hari akhir lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman dari tukang-tukang sihir Fir'aun ketika mereka beriqrar amanna kami beriman birabbi Harun Musa dengan Rabbnya dengannya dengan Tuhannya Harun dan Musa, ketika itu Firaun mengancam mereka. Firaun, laknatullah memberikan ancaman yang mungkin secara hukuman dunia sangatlah dahsyat, sangatlah pedih, sangatlah kejam, bengis. Firaun mengancam akan disalib dan dipotong tangan dan kakinya secara berselang namun apa yang dikatakan oleh orang-orang yang bertobat kepada Allah dari para tukang-tukang sihirnya Firaun mereka mengatakan kepada Firaun anta qadin. silahkan lakukan hukuman yang yang kau kehendaki wahai Firaun sesungguhnya hukuman itu bukan ada apa-apanya dipotong tangan potong kaki disalib di pohon-pohon di kurma ancaman yang diberikan oleh yang dikatakan oleh Firaun orang yang beriman orang yang mukmin ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mendorong tidak ada yang memotivasi untuk melakukan bertobat kepada Rabbnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyambut seruan perintah Rabbnya, perintah Allah yang telah menciptakan dirinya. Seorang mukmin yang bertobat, seorang hamba yang bertobat datang kepada Rabbnya dengan ikhlas, tidak ada yang mendorong, yang memotivasi, yang membuat dia bertobat kepada Allah kecuali karena menyambut perintah seruan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan takut dan karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala ajab teraka. mungkin kalau perbandingannya satuan paling kecil yang ada yang nampak di bumi ini diambil dari baranya neraka jahanam kemudian dilemparkan ke bumi ini maka akan segera angus apa yang ada di permukaan bumi ini saking panasnya neraka jahanam itu Wal maka seorang mukmin seorang hamba yang bertaubat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Dia bertaubat karena takutnya kepada azab Allah, siksaan Allah. Yang begitu dahsyat. Inna azabi la syadid, kata Allah. Sesungguhnya azabku, sungguh la syadid. Lamnya di sini, lam takkid. Sungguh sangat pedih. Sangat dahsyat. Tadi sudah kita jelaskan, ya, kawan-kawan, ya sehebat apa, sedahsyat apa, pun hukuman di dunia ini, maka tidak pernah sebanding dengan adab dan di dalam neraka. Yang Allah janjikan, yang Allah peruntukkan, yang Allah telah sediakan untuk hamba-hambanya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah <coughs> An-Nur ayat yang ke-31 yang menyuruh yang memerintahkan hamba-hambanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tufli'un dan bertobatlah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung <kuh> bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu kerugian tapi justru suatu keberuntungan yang hakiki suatu kemenangan yang hakiki Maka itu tadi yang kita jelaskan. Sangat tidak pantas kalau seorang muslim, seorang mukmin menunda-nunda taubatnya dengan mengatakan manfaatkan waktu muda ini untuk bersenang-senang dengan apa yang ia mau. Maksiat, kriminal, dosa, kemungkaran, semua diborong. Nanti bertobat, kalau sudah tua ya, kalau sampai tua besok aja. Ikhwan, lu sangga ada yang menjamin kita bahwa umur kita sampai ke sana, apalagi sampai tua. Ada memang pemahaman yang boleh kita katakan sangat-sangat keliru. Apa itu orang mengatakan, "Lihatlah orang-orang yang salah, orang-orang yang baik selalu pendek, selalu cepat wafatnya." Bahkan orang-orang salah, orang-orang baik itu, ketika meninggal, sangat disayangkan oleh orang di sekitarnya. Mereka masih butuh, mereka masih mau kebersamaan bersama mereka. Tapi sebaliknya kata mereka. Lihatlah orang-orang yang mungkat. melakukan kemungkaran. Orang-orang bejat. Orang-orang tukang maksiat, Orang-orang pendosa. Kriminal. Panjang umurnya. Bahkan terkadang sudah kecelakaan pun. Masih saja hidup. Iya kalau Allah berikan seperti itu. Berarti Allah masih sayang kepada Mereka. Allah masih buka pintu kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Ya, kalau Allah berikan, kalau enggak masih muda, ada enggak yang mati? Sangat ada, bahkan yang hitungan menit detik pun hidup di bumi ini ada yang mati, baru lahir mati, bahkan belum lahir pun mati. Apalagi kalau kita misalkan udah dewasa dan, dan mati itu ajal itu tidak punya syarat ikhwan. Gak ada syaratnya harus tua, gak ada syaratnya harus sakit, gak ada syaratnya harus kecelakaan. Enggak orang sehat walafiat di tempat tidurnya, di kamarnya, di ruang berase, di atas kasur yang empuk. masih muda mati. Maka ya, lihatlah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita semua wahai kaum muslimin, ikhwani ukhati fillah. Allah katakan kepada kita wa tubu ila jami'an. Ayuhal mu'minun, Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang mukmin wahai orang-orang yang beriman. Ya, kalau merasa enggak beriman atau merasa enggak terpanggil dengan ayat itu enggak apa-apa. Tapi, ikhwan, orang yang Allah katakan beriman pun masih Allah perintahkan untuk bertaubat. Apalagi orang-orang yang bahkan mereka merasa keimanan mereka sangat sangat kecil, sangat sangat lemah, tentunya lebih pantas untuk mereka bersegera bertaubat kepada Rabbnya, bertaubat kepada Allah. Itu para orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Tapi Allah katakan dalam ayat ini wa tubu ila mu'minun. Artinya ikhwan Sekecil apapun keimanan Pada hamba Allah Masih Allah panggil mereka Selama masih ada keimanan Di dalam diri seorang hamba Dia masih masuk dalam perintah Allah Untuk bertobat Untuk bersegera Bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan la'allakum Agar kamu beruntung. Tidak ada keuntungan yang hakiki, tidak ada keuntungan yang abadi yang akan diperoleh oleh seorang hamba kecuali keberuntungan ukhrawiyah. Keberuntungan akhiratnya. Di dunia ini Bahkan kita lihat, lebih mudah orang mencari keuntungan. Orang-orang yang menghalalkan segala cara, modal sedikit menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tapi hanya semu dan sementara, dan akan binasa untuk selama-lamanya. Adapun keberuntungan, seorang mukmin. akan dia peroleh yang hakiki itu adalah kelak di hari akhirat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam <coughs> surah At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wahai orang-orang yang beriman kata Allah bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang murni yang sebenar-benarnya taubatan nasuha mudah-mudahan merabmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lihatlah ikhwani -sungai. wa khawati Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Seruan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Agar bertaubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Dengan semurni-murninya taubat taubatan nasuha. Apa kata Allah? Asa rabbukum agar rabmu menghapuskan yukafir ankum sayyadikum. dosa maksiat kesalahan yang pernah kamu lakukan yang pernah kita lakukan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba yukafir akan dihapuskan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan Allah berjanji dalam ayat ini bagi hamba-hambanya yang beriman yang bertaubat dengan taubatan nasuha datang kepada Rabbnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir, mengalir di bawah bawahnya di bawah surga itu sungai-sungai alangkah indahnya surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman yang datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kata syekh di sini telah dimaklumi pula bahwasanya ikhlas merupakan syarat diterimanya amal saleh Tobat dengan taubatan nasuha Taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya Merupakan perintah Allah Bila dilakukan oleh seorang hamba Dilakukan oleh hamba Allah Berarti dia telah melakukan amal saleh. Tentunya segala sesuatu Dari amal saleh dari ibadah Ubudiah yang ia lakukan kepada Rabbnya Yang lakukan kepada Allah Harus dari lakukan dengan dasar ikhlas karena ini merupakan syarat untuk diterimanya dari semua amal yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az zumar ayat yang ke-11 Allah katakan "Qul inni umirtu an a'budallaha Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah, agar beribadah, beramal saleh kepada Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dan menjalankan agama. Dilakukan karena ikhlas, dilakukan karena menjalankan ketaatan, memenuhi menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wajah Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk atau karena takut dari siksaan dan azab Allah. Ini yang Allah perintahkan bagi hamba yang bermaksiat, bagi hamba yang telah melakukan kesalahan, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertaubat. Akhwani wa akhwati, perlu kita tegaskan di sini. Sebahagian saudara-saudara kita menganggap berkeyakinan bahwa seorang melakukan ketaatan seorang melakukan ibadah kepada Allah tidaklah boleh didasari karena mencari pahala tidak boleh didasari mencari ridha Allah tidak boleh didasari karena takut dari azab dan siksaan Allah tentu ini suatu perkara yang menyimpang dari keyakinan tentunya hal seperti ini keyakinan seperti ini bukanlah dari akidah Islamiyah bukanlah dari akidah al-sunnati wal-jama'ah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah, mencari ridha Allah, mencari ganjaran di sisi Allah, mencari sorga Allah, mencari keridhaan Allah, dan takut dari adab Allah. Maka seorang yang bertaubat haruslah didasari karena ini. Karena memenuhi seruan Allah, menjalankan perintah Allah, untuk mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari pahala ganjaran di sisi Allah, mencari balasan Allah berupa jannah dan agar terhindar dari siksaan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua. Bertaubat dari segala dosa. <coughs> Beliau menjelaskan Bertobatlah dari segala dosa bukan dari satu jenis dosa saja. Ada orang kalau dia melakukan suatu maksiat, dia menyadarinya dan dia mudah bertobat. Mudah dia mengucapkan astagfirullah dan tidak kembali dengan maksiat tersebut. Namun bersamaan dengan itu ada dosa yang senantiasa selalu dia pertahankan. Ini tidak benar dalam bertaubat. Bagi seorang mukmin yang bertaubat dengan taubatan nasuha, haruslah dia bertaubat, bertekad, bertaubat dari semua dosa yang pernah ia lakukan. Bukan satu dan atau sebagian dosa saja. Tapi semua dosa yang pernah dilakukannya. Ini terkadang ikhwan. Banyak orang melakukan suatu ketaatan dan merasa dia sudah bertobat dengan ketaatan itu padahal atau dengan keyakinan untuk menghapuskan dosa yang mereka lakukan. Contoh. Seorang yang berpenghasilan dari cara yang haram. Sehingga harta kekayaan melimpah, dan dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah, umroh, atau haji. Sehingga mereka menunaikan umroh dan haji dengan harta yang, yang diperoleh, dengan cara yang haram, dengan keinginan atau dengan keyakinan bahwa mereka lakukan itu untuk membersihkan harta yang mereka peroleh dengan cara yang aram. Tapi tidak ada kesadaran dan keyakinan untuk bertaubat dari dosa yang lain yang mereka lakukan. Misalkan setelah dia dapati ke harta yang melimpah, dia tinggalkan maksiat itu. Tapi dia beralih atau melakukan dosa yang lain. Misal seorang melakukan cara yang aram untuk memperoleh hartanya. Kemudian sudah banyak sudah melimpah sehingga dia punya modal dengan harta itu dan dia buat usaha yang baru dan usaha yang baru itu pun juga diharamkan. Seperti orang yang punya modal besar kemudian meminjamkan uang dengan membungakannya. rentenir. Itu dosa dan mereka bertahan dengan dosa itu. Maka, dalam Islam, orang yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosanya diperintahkan untuk bertobat dari semua dosa yang ia pernah lakukan, bukan dari satu dosa atau sebagian dosa saja, tapi dari semua dosa yang dilakukannya. Kemudian, beliau menjelaskan, akan tetapi wajib atas setiap muslim bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh perbuatan dosa sebagaimana yang telah dijelaskan janganlah ia bertaubat dari sebahagian dosa sementara dia tetap mempertahankan atau tidak bertaubat dari dosa yang yang lain ada orang seperti itu ikhwan dan banyak dia memang bertobat dari satu sisi tapi melakukan dosa dengan sisi yang lain. Misalkan orang pelaku kriminal saat dia tertangkap dan dihukum, dia taubat, dia sadar. Namun sebelum dia bertobat itu, dia nggak pernah melakukan suatu kewajiban kepada Allah. Nggak sholat, bulan Ramadan nggak puasa, hartanya banyak tapi nggak zakat, hartanya banyak tapi nggak impak hartanya sudah mampu tapi dia nggak berangkat haji ini dosa berkumpul sama dia maksiat dan dia tidak bertobat Nah bertobat dia dari satu dosa dari kriminal yang pernah ia lakukan tapi dari menjalankan perintah Allah yang ia tinggalkan tetap dia tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ini enggak bertobat secara nasuha namanya. Taubatan nasuha itu adalah seorang yang bertobat dari semua kesalahan. Semua dosa yang pernah ia lakukan. Ada orang menganggap, wah kalau dia sudah nggak melakukan kriminal lagi. Kalau dia nggak melakukan perkara-perkara <tuh> melanggar larangan-larangan Allah. Itu sudah bertobat bagi dia, sementara sebelum dia bertobat, dia enggak menjalankan perintah Allah. Tuhan, kita tambahkan ada pemahaman yang jauh dari kebenaran, di mana anggapan sebahagian kaum Muslimin bahwa maksiat itu hanyalah melanggar larangan-larangan Allah. Melakukan apa yang Allah haramkan, itulah maksiat. Ini baru satu sisi, ikhwan. Maksiat itu bukan hanya melanggar larangan-larangan Allah. Bukan hanya mengerjakan apa yang Allah haramkan Tapi juga maksiat yang besar Ketika seorang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan Itu juga maksiat kepada Allah Kauan, Dosa besar apa yang dilakukan oleh iblis la'anatullah alaihi sehingga dia terlaknat terkutuk untuk selama-lamanya Maksiat apa kalau bukan maksiat atau dosa dari meninggalkan perintah Allah? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, dan saat itu dalam kumpulan malaikat itu ada seorang iblis, anak yang Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam. Ini perintah. Bukan untuk menyembah Adam, bukan. Tapi untuk perintah Allah untuk saat itu agar bersujud kepada Adam. Tapi Iblis Allah alaihi tidak mau mengindahkan, tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bahkan para ulama dengan penjelasan ini mengatakan bahwa maksiat meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah Allah lebih besar daripada melanggar daripada mengerjakan apa yang Allah haramkan. Lihatlah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya Hawa ketika melanggar larangan Allah dan mereka istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima taubatnya dan Allah tidak melaknat meng tidak mengutuk mereka untuk selama-lamanya bahkan Allah dengan mudah menerima taubat hambanya yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala maka Syekh menjelaskan kepada kita Sehendaknya hendaklah seorang yang bertobat itu bertobat dari semua dosa yang ia lakukan. Mudah-mudahan dua adab, ya, dua poin yang sudah kita sampaikan, bermanfaat dan bisa kita pahami dan kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah dan kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Alhamdulillah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Mm -hmm.